Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 yang berkenalkan saya sendiri, Nafatullah. Kemudian rekan saya yaitu Ismatul Hasanah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai perbandingan pemikiran pendidikan John Locke dan juga Muhammad Nagib al-Atas. Langsung saja yaitu mengenai biografi John Locke. Bahwasanya John Locke dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 1632 Masehi, di mana beliau dilahirkan pada masa kekuasaan keris, yang mana ayahnya juga seorang landowner dan juga attorney yang sangat sederhana, dan pernah bergabung juga dalam dinas militer pada saat revolusi rakyat pada tahun 1642 Masehi hingga 1646 Masehi. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan John Locke. Bahwasanya dalam pandangannya tentang filsafat ilmu pengetahuan, John Locke mengemukakan tentang beberapa tujuan pendidikan, yaitu diantaranya yang pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemakmuran setiap manusia. Yang kedua yaitu pendidikan juga bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga yaitu pendidikan juga menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang dewasa dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum pendidikan John Locke. Bahwasanya John Locke mengutamakan pendidikan di rumah daripada di sekolah. Karena pendidikan di rumah memberi kesempatan mengenal lebih dekat kepribadian si anak. Jadi pendidikan John Locke adalah yang pertama, belajar seperti bermain. Dua, mengajarkan mata pelajaran berturut-turut. Yang ketiga yaitu mengutamakan pengalaman dan juga pengamatan. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan pendidikan budi pekerti. Selanjutnya yaitu mengenai metode pendidikan John Locke. Bagi John Locke, metode pembelajaran yang terbaik ialah belajar sambil bermain, di mana belajar sambil bermain di sini, anak perlu diberikan kebebasan dan tidak terlalu memaksakan kehendaknya. Sehingga metode pendidikan dengan belajar sambil bermain, John Locke, bisa dikatakan merupakan ciri khas metode pendidikannya. Serta itu semua dengan teori kertas putih yang bersih dari segala tulisan. Lalu diisi sekehendak hati saat proses pembelajaran berlangsung. Seiring dengan belajar dan bermain, anak akan membentuk pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungan dan juga di samping itu guru menanamkan pengetahuan pada anak tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Nismatun Hasanah. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Pemikiran pendidikan Muhammad Nagib al-Atas. 1. Biografi Muhammad Nagib al-Atas. Muhammad Nagib al-Atas lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Ibunya yang asli Bogor masih keturunan bangsawan Sunda, sedangkan ayahnya masih tergolong bangsawan di Johor, Malaysia. Berusia 5 tahun, al-Atas diajak orang tuanya migrasi ke Malaysia. Di sini, al-Atas dimasukkan dalam pendidikan dasar, Ngiheng Primary School, sampai 10 tahun. Beliau kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Urwa Al-Wusqa Sukabumi selama 5 tahun. Di tempat ini, Al-Atas mulai mendalami dan mendapatkan pemahaman tradisi Islam yang kuat, terutama tarekat yang bernama Tarekat Naqsabandiyah. 2. Konsep pendidikan Muhammad Nagib Al-Atas. Pemaparan konsep pendidikan Islam dalam pandangan Nagib Al-Atas lebih cenderung menggunakan istilah takdib, yang artinya mengajarkan adat atau mendidik daripada istilah-istilah lainnya.
Naqib al-Atas melihat bahwa adab merupakan salah satu misi utama yang dibawa Rasulullah yang bersinggungan dengan umatnya. Dengan menggunakan tersebut berarti menghidupkan sunnah Rasul. Menurut Naqib al-Atas, antara ilmu, amal, dan adab merupakan satu kesatuan yang utuh. Kecenderungan memilih term ini bagi Naqib al-Atas bahwa pendidikan tidak hanya berbicara yang teoritis, melainkan memiliki relevansi secara langsung dengan aktivitas di mana manusia hidup. Jadi antara ilmu dan amal harus berjalan dengan seiring dan seirama. Yang ketiga, tujuan pendidikan Muhammad Naqib al-Atas. Naqib al-Atas beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai diri individu. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik, yakni kehidupan material dan spiritualnya. Yang keempat, kurikulum pendidikan Muhammad Naqib al-Atas. Kurikulum pendidikan Islam harus ada di dalam kandungannya dua, yang memiliki dua aspek, yaitu ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.